Rizky Billar dan Lesti Kejora. Secara agama sudah sah sejak awal tahun 2021. Dan ternyata Ustadz Subki Al-Bukhari hadir. Fakta mengejutkan di balik pengakuan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang mengaku sebelumnya sempat menikah secara agama dan dihadiri dengan Ustadz Subki Al-Bukhari. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari Sensasi Seleb. Jangan lupa nonton sampai habis agar berita yang kamu dapat benar-benar lengkap. Kebenaran Leslar menikah secara agama pada tahun 2021 awal dihadiri mantan kekasih Rizky Billar dan kedua orang tua Leslar serta beberapa artis ternama dan ustadz. Dalam video di kanal YouTube The Hakim's Story yang diunggah pada Selasa 21 September 2021 malam, Irfan Hakim membeberkan tentang apa yang diketahuinya soal pernikahan Leslar. Ia menjelaskan bahwa sejak akhir Juni 2021, Leslar telah membocorkan rahasia bahwa mereka telah menikah secara agama. Pernikahan keduanya melibatkan Ustadz Subki Al-Bukhari. Lesti dan Billar ternyata sudah menikah secara agama bersama dengan Ustadz Subki. Bukan Ustadz sembarangan juga, kata Irfan Hakim. Dia membeberkan siapa saja saksi pernikahan tersebut. Beberapa di antaranya yang disebutkan tidak asing di telinga publik. Mereka adalah sahabat-sahabat Rizky Billar yang juga seorang artis seperti Ray Mbayan dan Dinda Ho. Dengan saksinya Adisky. Kemudian Ray Mbayan sama istrinya. Disaksikan kedua orang tuanya juga. Dan Ustadz Subki luar biasa menutupi ini semuanya. Sah secara agama, kata Irfan Hakim. Sebagai informasi, Irfan Hakim merekam video ini pada 29 Juni 2021 dini hari. Setelah mendapatkan bocoran dari Leslar, secara langsung ia mendapatkan kepercayaan untuk menyimpan rahasia Leslar itu. Kini setelah Leslar mengumumkan secara resmi tentang rahasia itu ke publik, Irfan baru berani mengunggah videonya sekarang. Gue juga nanya, ini kalian akan mengumumkan gak ya? Mengumumkan kapan? Enggak tahu. Berarti mengumumkannya ketika video ini dikeluarkan. Jadi mereka akan mengumumkan berita bahagia ini untuk semuanya, karena mereka tidak mau membohongi publik, ujar presenter tersebut. Selain itu, salah satu di antara saksi nikah Leslar yang disebutkan Irfan Hakim pun kini buka suara. Suami Dinda Ho mempublikasikan foto saat ia dan istrinya hadir dalam acara pernikahan Leslar secara agama itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.